setelah kita sudah di pasir, terus kita siapkan alat, ya. Alatnya dari platform, ya. Ini platformnya kan dua buah. Terus, nah ini pelaknya dari bawah ini. Ada perlak harusnya, ya. Perlak, terus. Ini anggap aja ini terima kasih. Aku belum pernah ngomong kita miss pasuap, ya. Pasuapnya kalau minimal 2, ya, kalau bisa. Nah, terakhir. Lab. Warm up lab. Kalau peralatan mandi sebenarnya pasien itu bisa punya sendiri. Jadi satu pasien ini satu peralatan mandi. Terus, sabunnya dicampur. Aku kalau gimana? Pasiennya mau lama. Gatal. Ini Kalau memang dia berusaha, jangan sampai salah pasien, ya. Harusnya berusaha yang dibandingkan
Jangan dulu. Hubungkan dengan cerita. Ibu Rosa, saya perawat sendiri. Sore hari ini saya akan melanjutkan ibu yang sudah salah satunya supaya ibu terjaga kebersihan ibunya, kenyamanan juga menjaga ejaki. Tindakan ini akan saya lakukan kurang lebih 15-30 menit ya. Gimana Ibu Rosa, apakah Ibu Rosa sendiri? Kita
Mau kemana? Mau kerja? Baik, kita pak. Kalau untuk bagian anggota tubuh kita pakai sabun ya. Dibersihin. Nah, makanya berpasirnya itu enggak bau. Kita mandikan pasien kita itu. Jadi kalau kalian punya pasien kelamaan itu pasiennya ditawarkan. Nah ini sudah kita kasih sabun kita 11 ya. Mungkin pasiennya ada yang bed rest, lama nggak mobilisasi, ya kita sekali
kalian melakukan mobilisasi ya. Nah, ini keren. Kita kasih tabun. Iya, enggak. Di admin. Minimal kita bersentuhan dengan pasien itu 3 kali. Sampai 4-5 kali ya. Biasanya yang kita sampai 2 kali itu membersihkan busanya ya. Mungkin tidak cukup 1 kali kita bilas, kita lap ya. Jadi mungkin bisa 2-3 kali. Berarti sampai ini enggak dicopot, Bu? Dicopot. Tapi kan sudah dilepas semua bajunya pasti ya. Ini setelah itu iya. Kemarin kalau sudah ekstremitas bawah kita ke punggung pasien ya. Terus kita ke punggung pasien. Kalau pasien ini bisa miring sendiri, pasiennya dianjurkan untuk miring. Kalau tidak bisa, kita bantu untuk miring ya. Ini, Bu, maaf ya Bu ya, miring ke kanan, punggungnya akan saya berikan. Ini, sudah kakinya bentuk satu ya. Kok lurus? Oh, kan pasien itu banyak terpasang, toh? Iya. Kalau rambutnya tahu dulu terpasang. Oh, kalau rambutnya mahal, rambut seperti kalian itu. Ini juga mahal, nih. Kalau nggak percaya, coba tanya. Jadi, tanpa rambut, ya? Kita ini ya, terakhir bagian punggung ya. Bawangmu kok mas? Terus kita kasih sabun. Sabun dulu. Ambil kita ini besok punggung pasien ya, karena biasanya pas ini daerah yang lebih banyak tertekan ya. Lembab. Daripada yang lainnya. Jadi mungkin kita mencari besok ya. Iya. Sambil kita lakukan massage. Masalah itu di pemijatan maksudnya. Setelah itu kita bilas dengan air yang bersih. Air garam. Kalau sekarang tuh memandikan pasien itu ada yang hanya kita beli ini. Aduh, tisu ya, tisu itu sekarang ada yang tinggal pakai sekali pakai dua. Tisu mandi gitu? Iya, bisa. Bisa wangi lagi. Biasanya lebih mahal itu. Lalu kita teriakan. Setelah selesai, nah ini mungkin pasiennya kan biasanya ada yang suka pakai bedak ya. Dan kita mungkin kasih minyak dulu ya. Mungkin kasih minyak, sambil ditepuk-tepuk, kita masak-masak saja ya. Biar sirkulasinya lancar lagi ya kan, mungkin ini kan punggung itu biasanya kan daerah yang sering tertekan ya, jadi dia di bagian bawah jadi sering tertekan dia pasien di iringnya seperti ini kan sirkulasinya lancar. Nah, mungkin kita dikasih bedak ya. Nah, sudah bedak terus kita ganti baju pasien. Nah, mungkin tadi kan dari daerah genitalnya kita belum bersihkan ya, karena pasiennya mau bersihkan sendiri nggak apa-apa, ambil aja. Nah, setelah itu kita pakaikan baju pasien. Lalu setelah itu kita bereskan alam kita kembalikan pasien ke posisi semula. Mungkin pasiennya dikasih bedak seluruh tubuh ya, kita kasihkan dulu, kita taburkan bedaknya ke pasien. Ini digoreng sudah selesai ya. Terus setelah itu
kita evaluasi respon pasien. Pasien kita kembalikan ke posisi semula. Kita bereskan lagi pasiennya. Gimana Ibu Rosa setelah saya mandikan, apakah benar enak? Minta mandi nanti. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin nanti satu jam lagi saya akan datang untuk memberikan terapi yang lainnya. Terima kasih Ibu. Sebelum saya kembali, kita akhiri dulu perbincangan kita dengan membaca alhamdulillah. Saya bereskan alat dulu. Saya kembali ke ruangan. Assalamualaikum Bu. Setelah itu kita kembali ke ruangan ya. Alatnya kita bereskan, yang perlu dibuang silakan dibuang, yang perlu dibuci silakan dibuci. Setelah itu kita lepaskan mesinnya. Dibuang aja Bu. Air aja Bu. Kebetulan. Sapi-sapi. Kelihatan loh, mis tertumpul. Iya Bu. Iya dong, 4 loro. Mau itu, tapi kita kok madiun. Mambun. Gak ini madiun, naik tertumpul. Dan kemalukannya 4, 2, naik 4. Pertama, naik terucuk. Angker tenang Boros. Oke. Setelah itu kita bereskan alat sudah naik APD, kita cuci tangan, setelah itu kita lakukan evaluasi dokumentasi. Oke. Evaluasinya kita pakai stop aja ya. Stopnya apa S-nya? Objektifnya apa? Apa keluhan dari pasien? Keluhan dari pasien. Apa nanti setelah kita tanya ke pasien itu, tapi pasien jawabnya segar. Segar, nyaman. Dan menjawabkan segar. Segar setelah di. Segar. Ini apa? Jadi yang kita melihat ke pasiennya. Ini kan kalau pasiennya sehat sama di sini. Segar, jadi wangi. Terus, asesmennya apa? Jangan saya kita kerjakan apa? Gangguan pemenuhan kebutuhan sehari sebetulnya baru terasa nanti bagian karena mungkin pasiennya masih tak tentu belum bisa sendiri. Terus planningnya apa? Mungkin kita asimilasi pasiennya mungkin besok mungkin ya, atau mungkin kalau ini pagi nanti sore kita asimilasi lagi pasien atau keluar. Oke, terus dokumentasinya dari tanggal, jam, tanda tangan, sama nah, itu soalnya itu. Oke, ada yang mau ditanyakan?